Iya, halo bos. Iya bos, udah 60 paket bos. Iya bos, udah siap kirim ke Batam bos. Oke bos, iya bos. Benar semua. Rumah itu milik bandar narkoba yang bernama Yongki. Rumah tersebut berperan aktif dalam pembuatan narkoba internasional. Maka kalian harus tetap waspada karena mereka masing-masing sudah saling dipersenjatai. Saya tidak peduli siapa di belakang ini dan seberapa besar pengaruhnya. Yang jelas, tugas kita memberantas narkoba harus sampai ke akar-akarnya. Dan kamu, Bramantio, sebagai wartawan, posisi kamu tetap di belakang. Dan jangan mengambil gambar sebelum penggerebekan berlangsung. Mengerti kamu? Siap, Dan. Mengerti kalian? Siap, mengerti, Dan. Mati. Halo bos, semuanya digerebek bos, ada polisi bos, anak-anak ketangkap semua bos. Halo, halo, halo bos. Apa-apaan nih? Makanya kalau main yang bersih, jangan kayak pemula aja. Pesat lo! Lepasin gua! Diam, hei! Bersik! Lepasin gue! Diam! Ini perintah bos.
Tumben polisi gak gerebek tuh tempat. Tahu mereka datang. Tolong. Polisi tuh kalau datang ke store, bayar lah, kelar kan urusan. Mereka bukan buat bawang bos. Bah, terus? Gak tahu bos. Gue tahu. Sekarang gue rugi besar. Dan sekarang juga kita jadi buronan polisi. Lo tahu kan berapa kerugian semua ini? Itu semua buat lo. Lo harus ganti rugi atas semua ini. Pasti bos. Siap, Dan. Besar posisi, tolong! Munafik! Emang ini kira hidup gak butuh uang? Iya, bos. Komisaris kesiapan ruang tuh emang tak nanggung lagi. Jadi tidak bisa disuruh. Terus, si Amun itu udah mau jadi jagoan sekarang? Iya, bos. Si Yon udah menjadi kurir. Dan dia udah bilang, karena dia udah menjadi intelijen kepolisian. Orang-orang itu harus kita bahas nih, Bray. Gue gak tau. Cuma gara-gara orang-orang itu, bisnis kita jadi kacau semuanya. Siap, bos. Oh iya, ada info dari orang kita bahwa Ivan Purwanto mempunyai pacar bernama Dewi. Bagus kalau gitu. Lurus semuanya, Bray. Tak masalah lah, Komandan. Komandan kan masih muda. Nanti siapa tahu kita bisa naik pangkat jadi kasih narkoba dan komandan, kan? Kalau memang BNN mengizinkan saya seperti itu, saya akan coba. Tapi kalau memang tidak, ya saya tidak menentu harus seperti itu. Tapi kan harus lebih sudah ada yang mengadu, Bang Yul. Nah, malah itu, Peter Nel, kemana sebentar lagi mau menikah. Jadi kalau berani ya. Doakan saja, Bang Yul. Siap, Bang Yul! Tidak, saya ingin jalan seperti itu. Nanti sudah ada yang mengatakan saya dari kata Agis. Yang saya ingin kita salah sama anak-anaknya, ya. Hei! Oh iya, kemana yang jadi kau belakangnya? Siap, baik, baik. Oke, bro! Ya, bro! Dewi kan? Iya, saya ada di sini. Lumayan cantik juga ya. Ringsek! Siapa ini? Dan macam-macam dengan dia. Tenang bos. Kalau pacar lo mau selamat, nanti malam lo datang sendiri ke dalam show ya. Tapi ingat, jangan membawa senjata apapun. Oke, tapi halo, halo, ringsek! Komandan, tunggu. Komandan, saya mau konfirmasi sini tentang penggerebekan narkoba tadi malam. Saya mau nanya, itu jenis narkoba golongan apa ya? Sorry. Apa benar mereka adalah salah satu kebun terbesar di Indonesia? Ya bisa saja, sekarang saya sudah ada urusan. Kenapa ada nama Irfan ya? Biasanya dia ini. Harus mesti cari tahu. Datang juga akhirnya polisi kita yang terhormat ya. Mana Dewi? Santai, gak semudah itu lo dapetin dia. Mana Brengsek? Sekarang lu bawa ke mobil, lu buka bajunya. Mana Pak Irfan? Thank you.
depan muka lo. Satu, mati. Brengsek, punya nyali juga lo ya. Sabar ya anak manis, gue emang belum mau ngomong dulu. Karena gue masih punya bisnis yang lebih penting daripada mengotori ruangannya dengan darah busuk lo. Sudah dikemas dan siap dikirim. Oke, siap. Gimana Frank? Stok barang yang bakal dikirim ke Batam? Soalnya banyak yang nanyain. Stok barang udah ada bos, tapi itu juga tinggal dikit. Dan itu juga mau dikirim sekalian kembali. Oke. Terus bagaimana kabar cucumu itu? Aman bos. Bagus kalau gitu. Siapa lo? Apa urusan lo datang ke sini? Mata-mata lo ya? Bukan bang, tentang mata-mata. Terus apa nih kamera? Ada foto-foto kejadian di ruangan ini tau lo? Gak usah bohong lo, brengsek. Oh, lo wartawan? Hah? Beda deh. Kumpulin semuanya dan bakar. Gak usah sosokan jadi jagoan lo di sini. Jagain mereka berdua aja sampai kabur. Gimana pun caranya, lo gak bakal bisa lolos dari sini. Hei, ke polisi ya? Cuma pengguna senjata, kayak di pramuka lagi.
Pasti. Iya.